sampai bundaran Margon. Sampai di bundaran air mancur Berkoh. Halo, Ndut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kabar baik, keadaan sehat, dan aktivitasnya semoga lancar, berkah, amin. Meskipun ada sedikit berita, berita dari Surabaya katanya kemarin telah diguncang badai, ya, hujan badai es seperti itu ya. Semoga ya tetap dalam keadaan baik-baik saja, meskipun ada sedikit kerugian material ya. Oke, buat teman-teman, Anto channel dewek hadir posisi dalam di perjalanan, jadi ya penampilannya ya yang ditampilkan tentang jalanan seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk konten ini bukan masalah jalanan, tapi ada sedikit kabar yang mana saya belum tahu pasti kabar ini benar atau tidak. Kabarnya datang dari tentang muatan. Nah, ini katanya akan ada penetapan khusus untuk muatan ya, baik yang truk-truk atau mobil kecil, yang mana apabila muatannya itu melebihi dari kapasitas bak truknya atau bak mobilnya itu akan dikenakan sanksi seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau digayor. Nah, kalau digayor itu berarti pintu bak truknya itu yang di belakang berarti itu dibuka tapi setengah saja. Itu namanya gayor ya teman-teman. Nah, yang jelas kalau ini benar-benar ditetapkan, secara tidak langsung pasti akan para driver pasti akan menjerit ya, karena upah maksimalnya tidak bisa maksimal ya untuk muatannya. Juga para pengusahanya juga seperti itu ya, yang mana barang maksimalnya harus dibawa ke semua tapi tidak bisa dibawa semua, hanya bisa dibawa satu truk tapi tidak bisa maksimal ya. Juga untuk para saya sebagai pemuat juga merasa seperti itu ya teman-teman, karena biasa kita muat itu tinggi muatannya itu bisa nyampe satu atau dua karung ya ke atasnya dari bak truknya. Ini sekarang tidak bisa, apalagi gayor sudah pasti tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, untuk si punya barang ya, yang mana barangnya harus dimuat semua tapi tidak bisa dimuat semua. Nah, sementara itu dari kami yang pemuat ini, masa iya jauh-jauh dari sini ke sana sudah makan waktu, sudah transportnya untuk solarnya sekian-sekian, hanya bawa muatannya hanya pas rata pak truknya, pasti hasilnya itu tidak menutup ya teman-teman, karena transportasinya saja sudah banyak seperti itu ya. Oke, buat teman-teman, apabila cerita atau kabar ini benar atau bohong, mungkin bisa kasih pencerahannya ya lewat kolom komentar. Dan ini saya sudah nyampe posisi di lapak yang mau saya muatin. Jadi sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Dadah.